Kericuhan menanti hasil pemilu AS mulai terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat. Ribuan penduduk kota Manhattan, New York menggelar aksi unjuk rasa menuntut pernyataan Trump yang mengklaim kemenangannya. Ribuan pengunjuk rasa memenuhi jalanan di Manhattan. Para pengunjuk rasa meminta Donald Trump untuk menghentikan klaim adanya kecurangan pada pemilihan presiden Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa juga membakar sejumlah barang-barang di jalanan. Petugas polisi berupaya menenangkan para pengunjuk rasa. Polisi bersepeda dikerahkan untuk memadamkan beberapa tumpukan barang yang dibakar oleh massa pengunjuk rasa. Polisi juga menangkap sejumlah demonstran yang terlibat pembakaran.